أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها أمي كم أهواها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Apa yang naik kata Al-Quran? Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Awas, ini ayat majlis dalam Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman. Awas bapak, ibu, diingat-ingat. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, hati-hati. Saya ulang. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat itu secara spesifik khusus ingin menyapa orang-orang yang merasa punya iman. Jadi kalau bapak ibu merasa punya iman, ayat ini berlaku untuk kita. Isinya berlaku untuk kita. Kalau tidak beriman tidak ada masalah. Tapi kalau Anda beriman, berarti ayat ini isinya ditujukan kepada kita. Kemarin kita puasa. Ayat puasa diturunkan tahun kedua hijrah di hari Senin di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Saat ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka kita respon dengan menunaikan puasa. Ayat majlis taklim dibuka dengan kalimat sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu hati-hati, setiap orang yang merasa punya iman, maka ayat majlis taklim berlaku pada dirinya. Seperti bapak ibu semangat menunaikan puasa, seperti itulah Anda mesti semangat datang ke majlis ilmu. Jadi kalau ada ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa, semangat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, tepati janji, tepati janji. Sekarang ada ayat dibuka dengan kalimat yang sama ditunjukkan ke majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman, seperti Anda semangat menunaikan puasa, mesti Anda pun semangat masuk ke majlis ilmu. Siap insyaallah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika diinformasikan, disampaikan, diperintahkan kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan. Kalimat tafassahu itu bisa berarti meluaskan tempat duduk. Bisa berarti meluaskan jumlah majlis. Delengat majlis, Labuan majlis, majlis Menes majlis, Pandeglang majlis. Perbanyak masjid, ayo luaskan. Perbanyak majlisnya. Jamak dari majlis adalah majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jika disampaikan pada kalian, ayo bangun, luaskan, isi majlis-majlis. Bapak ibu sekalian, fokus, lihat baik-baik. Kalimat Qur'annya ketika menyebutkan tempat untuk belajar, disebut majlis, dijamakkan jadi majalis. Tempat untuk mengangkat diri kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, saya izin berdiri. Apa yang disebutkan oleh Qur'an di ayat ini, ketika kita masuk ke dalam majlis, kemudian jadi terangkat, apa yang terangkat? Karena sekarang banyak majlis. Awas, hati-hati, majlis zikir, ada. Majlis salawat, ada. Majlis paranormal, ada, bu. Majlis dukun, ada. Dan tampilannya mirip-mirip. Kiai pakai sorban, dukun pakai jubah. Bahkan ngalahin Batman gitu kan. Silahkan cek. Kiai pakai peci putih, dukun pakai peci. Hampir mirip-mirip nih, besok-besok kiai pakai helm, dukun pakai helm. Mirip. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat majlis, maka diterangkan oleh Al-Quran, ini yang diinginkan. Kalau tidak ada sifat ini, kata Allah bukan majlis namanya. Apa sifat yang dimaksudkan? Teruskan ayatnya. Saya langsung ke ujung ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Tadi saya terangkan di awal, majlis dari kata jalasa. Tempat pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis,
mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis akan naik imannya, naik keyakinannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Awas, hati-hati. Jadi ciri pertama orang yang hadir di majlis itu, yang hadir rajin ikut majlis ta'lim, ciri pertamanya kata Al-Qur'an akan meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis ta'lim, tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majlis ta'limnya.